lihat kan? Kelakuan Bella seperti apa? Harusnya kamu tuh berterima kasih sama Mama, karena Mama sudah memisahkan kamu dari perempuan itu. Ma, ya, Afif, ini ayam gorengnya. Ah, makasih ya cantik. Afif, aku ambilin ya sayang. Afif, kok diem aja? Ayo dong makan. Udahlah, nggak usah mikirin perempuan itu mau ngapain sih. Kamu tuh sekarang tempatnya di sini sama istri kamu, Cynthia. Halo? Iya betul, saya sendiri. Hah? Suami saya sudah sadar dari komanya? Papa udah sadar? Oh ya, baik. Dia mau ketemu dengan saya, dengan keluarganya. Oke, baik-baik. Kami segera ke sana. Papa, ayo ke rumah sakit cepat. Papa? Syukurlah, Papa udah sadar. Alhamdulillah ya, Pak. Mas Harto. Om Darman mana? Terus, Bella? Mana Bella? Bella tuh sayang sekali sama Papa. Seharusnya waktu Papa buka mata pertama kali, Papa lihat Bella. Kenapa kalian diam? Afif, kamu gak kasih tahu ya sama Om Darman kalau Papa sudah siuman? Mama. Iya, Pak. Kamu tuh gak pernah berubah ya. Kamu sengaja ya gak kasih tahu sama mereka. Kamu tuh gak pernah nganggap mereka seperti keluarga. Darman itu sudah seperti saudara, Ma. Bukan cuma sahabat. Afif, cepat telepon Om Darman. Kasih tahu kalau Papa sudah siuman. Atau jangan-jangan Om Darman kira Papa sudah mati. Jadi dia khawatir harus mengurus perusahaannya sendirian. Afif, kenapa kamu diam aja? Mana handphone kamu? Biar Papa aja yang telepon Om Darman. Mana? Atau gak usah. Papa punya rencana yang lebih baik. Papa akan kasih kejutan sama Om Darman dan Bella. Kita ke rumah Om Darman. Ya?